masyarakat kita dan juga pemerintah dan kebanyakan orang itu lebih suka mendiskusikannya. Tapi nggak bertindak. Sementara yang dibutuhkan oleh sungai ini atau oleh lingkungan ini sebetulnya tindakan, gitu. Bukan diskusi, bukan forum-forum lokal karya, seminar dan sebagainya. Itu udah banyak banget mas ngomongin tentang Ciliwung tuh. Kenapa saya juga makin kuat niat saya di Ciliwung itu karena udah beberapa tahun belakangan itu sebetulnya banyak sekali yang ngomongin tentang ada forum das Ciliwung Sadane, ada macam-macam gitu, semua gitu. Bahkan misalnya nggak hanya pemerintah Bogor tapi juga Jakarta juga ngomongin itu. Tapi semuanya ngomong. Itu perubahannya tuh nggak kentara kalau cuma diomongin. Perubahannya memang harus dilakukan. Nah yang melakukan sendiri tuh nggak ada. Kecuali ya kalau ada event-event orang bersih kali, ayo rame orang, ribuan orang, ratusan orang kayak gitu. Tapi ya itu event-event doang gitu dan harus ada. Ternyata bukan karena kesadaran total ya. Jadi lebih karena ya bersih kali, ada biayanya, ada uang saku mungkin, ada makannya gitu. Karena yang kami lakukan ini kan, ini semua nih uang sendiri-sendiri, masing-masing datang dari mana-mana, ngokos sendiri, air minum mengambil sendiri, bawa sendiri dari rumah, kayak gitu. Awal Maret kalau nggak akhir gitu. Ya.